Bantulah domba yang basah menjadi kering. Ayo buat sebuah es loli kecil. Lelehkan es batu menjadi jus warna-warni. Barang apakah yang bisa mengeringkan singa yang basah? Lelehkan esnya dan keluarkan kincirnya. Bekukanlah sebuah patung es kelinci. Bagaimanakah cara mengeringkan anak anjing yang basah? Kepala pancuran membeku. Apa yang harus kita lakukan? Bekukanlah sebuah patung es katak kecil. Barang apakah yang bisa mengeringkan kelinci yang basah? Begitu banyak buah-buahan, bagaimana kita mengeluarkannya? Membuat sebuah es loli yang enak.